Sebanyak 2.000 bantuan paket sembako diberikan secara gratis kepada para warga yang kurang mampu di Kota Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombespol Wijonarko bersama Dandim 0507 Bekasi dan Yayasan Buddha Suci laksanakan kegiatan pembagian sembako ini secara serentak dan dibagi ke dalam 7 tim. Untuk rombongan Kapolres dijadwalkan akan menuju wilayah hukum Polsek Bekasi Utara, sedangkan rombongan Wakapolres menuju wilayah hukum Polsek Bekasi Timur, serta sisanya akan disebar ke seluruh wilayah hukum Polsek yang sudah ditentukan. Secara simbolis, bantuan-bantuan ini diberikan kepada warga dengan tetap melaksanakan peraturan menjaga jarak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial secara serentak di seluruh wilayah Kota Bekasi, mulai dari tingkat Kota Madya, kemudian tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan. Dalam pelaksananya ada unsur kepolisian, TNI, dan rekan dari Buddha Suci. Kegiatan ini dikandung maksud sebagai kepedulian kepada warga masyarakat Kota Bekasi yang terdampak dari COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal Tribrata TV, Salam Tribrata.